Yo guys, selamat datang kembali di channel NFG. Dan hari ini kita akan lanjutin lagi gameplay Flint Son of Crimson. Dan terakhir adalah kita itu sudah sampai di sebuah desa di atas gunung bersalju ya. Aku lupa namanya apa. Dan katanya di next areanya itu kita sudah ditunggu sama seseorang yang namanya Bura. Bura ini kalau nggak salah title-nya adalah Whirlwind Assassin. Aku nggak tahu juga Bura ini siapa atau kenapa nungguin kita. Dan juga kemarin kita dikasih sebuah super power kayak semacam kayak awakening gitu, jadi kita bisa membangkitkan Crimson yang ada di dalam dirinya si Flint. Jadi lebih apa ya, semacam super saya gitu guys kalau Dragon Ball ya. Oke, kita akan lanjut aja perjalanan untuk ketemu si Bura. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang ingin aku sebutkan dulu. Nah, kemarin kalau kalian ingat di satu atau dua episode yang lalu kalau nggak salah, kita nemu kunci namanya Wildlife Key. Itu kalian bisa pakai di Cardinal Island. Nanti ada suatu persimpangan ke kanan sama ke atas kalau kalian ikutin dungeonnya. Di kanan itu nanti ada pintu, nah itu bisa kalian buka pakai Wildlife Key. Nanti kalau sudah kebuka, dia akan ngebuka Wild Edge Challenge. Kalau nggak Wild Edge, Wildlife Key, aku lupa namanya guys. Mungkin Wild Edge ya, aku lupa. Nah, dia akan buka challenge ini. Challenge ini tuh isinya sama kayak yang kemarin kita sempat udah intip ya. Jadi berapa musuh akan muncul, terus kita harus ngalahin mereka semua untuk bisa keluar. Intinya kayak gitu. Dan nanti kita akan dapat beberapa Crimson Gem, mungkin sekitar 800 atau 1000 gitu. Jadi itu lumayan buat ladang cari gem ya, cari duit. Di sini ada tiga yang aku udah temuin, yang ada di Wild Edge, yang ada di Isles Challenge, ada satu lagi di atas yang di sini guys. Aku lupa namanya apa. Nah nih, Clear Crest Challenge. Ini tiga-tiganya juga aku udah selesaiin. Dari yang kemarin uangku sekitar 1.800 sekian, sekarang jadi 4.783. Itu termasuk ngulangi yang ada di sini guys. Tapi ternyata bukan ini, yang ini. Tapi ternyata tidak ada apa-apa. Memang nggak ada relik di dalam sana. Setelah aku perhatiin bener-bener ya. Ya sudah. Sekarang kita punya beberapa gem untuk dipakai upgrade. Sebentar, aku akan upgrade dulu di tempatnya si Loretta. Nah, mau upgrade apa kita guys? Aku bingung. Banyak banget ini. Skill aja kali ya. In mid air, jadi kayak serangan mid air drop attack gitu. Terus yang ini uppercut. Ya, ini boleh deh. Aku akan ambil ini. Wah, nyabang lagi ternyata. Wah, ini penting sih. Ini penting. Ini naikin critical guys masalahnya. Aku mau ini. Oke. Kita akan pakai untuk upgrade satu lagi. Sebentar. Aku akan cek ini 1200. Ini launch attack ya. Bukan. Yang launch dari mana ya? Ini dia, butuh 2 Crimson Charge atau meteran yang ada di atas itu, guys. Penting-penting nggak penting sebenarnya. Ini tambah 5 detik. Menarik juga sih sebenarnya. Yang ini extra charge jadi nambah 1. Uangku 2500. Apakah aku bisa ngambil? Oh, aku bisa ngambil ini sama ini, guys. Nah, ini dia. Oke, ini aja. Dah. Sorry mungkin ketutupan di bagian atas ya. Jadi barku untuk Crimson itu udah nambah 1 jadi 5 guys. Sebelumnya ada 4. Alright, dengan bertambahnya bar berarti semakin lama juga Crimson kita bisa dipakai. Plus semakin lama juga kita harus nge-refill si meterannya biar bisa dipakai.
udah. Yuk 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 yuk, kita akan coba ketemu si Bura. Bura ini ada di sebelah kanan katanya sih. Nah, ini dia. Tunggu tunggu tunggu, ini ada Crimson James juga. Oke, dia akan buka jalan ke kanan. Waduh, the Scourge has invaded nearby. All other regions on lockdown. Wah, ini ya, di sini. Oke, kita akan kalahin dulu si Scourge-nya. Wih, apa ini tiba-tiba ada kapak terbang, ini apa ini? Wih. Wei. Oke. Di sini enggak ada kristal, enggak ada apa. Tiba-tiba aku dikejar kapak aja udah. Kita akan naik. Bentar. Apa kamu enggak bisa ke atas sana? Bisa dong, masa enggak bisa? Ayo, bisa. Di atas mungkin ada sesuatu soalnya. Jadi aku harus... Tuh kan. Wah, ternyata gak ada apa-apa dong. Sial, aku kena prank. Waduh. Aku akan coba pakai ini. Aduh, atapnya agak lama itunya. Chargingnya, castingnya agak lama. Oke. Castingnya agak lama ya, skill uppercut sama whirlwind, apa sih namanya tadi? Itu ada gua, aku harus cari kuncinya dulu. Jangan sampai ketahuan. Kita ke atas lagi. Ih. Ih. Waduh. Ini dia kuncinya. Oke, dia pusing. Aduh, lupa aku kalau dia bisa ngeluarin serangan area yang kayak gitu. Oke. Kita tembakin aja kalau yang ini. Defense-nya lumayan tinggi juga itu. Dan aku gak punya... apa? Healing life essence lagi loh. Wah, susah banget ini. Bentar, daripada ketahuan terus munculin banyak musuh, mending aku main aman aja. Nih. Aduh, gak kena lagi. Oke, kita charge. Nice. Sebentar. Itu. Waduh, malah kena damage. Aku gak ngerti dia madep kemana guys soalnya. Apakah dia madep ke kiri atau ke kanan? Oke. Sebentar. Kita duduk dulu, biar gak ketahuan. Ini tuh, kristalnya banyak sih, gemsnya tuh banyak dia. Tapi bentar, dia serangan apa itu? Oke, dia sudah puyeng. Aduh, cepet banget dia recovernya. Dikit lagi. Nice. Udah, kita turun bisa nih. Kita hindarin aja ya yang musuh-musuh yang itu.
Oke, kita bisa masuk ke area selanjutnya. Kok sebelumnya sih? Selanjutnya. Masih dikejar ini ya? Wih, turun. Let's go. Udah, untuk heal. Lululululul, muter ya serangannya. Aduh. Konsentrasinya terbagi dua karena dia nggak bisa dikalahin, guys. Ada tangga turun, oke. Sebentar, sebelum ke sana. Oke. Kita pakai dulu satu. Terus kita naik. Kita hancurin, terus kita pindah. Segera pindah. Itu kapaknya agak mengganggu. Tuh, ketahuan ternyata ada musuh. Agak ganas juga ini. Tempat ini bikin repot, guys. Ada kapaknya ini loh soalnya. Yang mengganggu tuh. Mau menghindar malah jatuh. Oke. Wih. Kita kabur aja kali ya. Agak percuma ngelawan itu sebenarnya, guys. Karena musuhnya terlalu banyak. Oke, apakah kita akan lawan bos di sini? Tentu saja ngelawan bos. Masa tidak sih? Bukan, aku nggak ngerti serigala itu madepnya kemana soalnya, guys. Bentuknya tuh sama gitu loh. Itu cuma dua. Oke. Apakah scorch-nya akan hilang dengan ini? Yap. Sudah hilang, guys. Jadi sekarang tinggal kesini kita ya. The Whirlwind Assassin. Apakah Bura ini salah satu dari empat orang atau empat dewa yang bisa menyembuhkan si Dex? Seingatku sih. Wow. Oh, oke. Duh. Kita pakai deh. No. Oke, kita pelajarin pattern-nya dulu. Oh, pojok itu, apa namanya, ada durinya, guys. Oke. Oke. Wih, apa ini? Kita harus bergelantungan. Nampaknya sih begitu ya. Aduh. Pattern-nya. Peternya agak bikin repot. Oh, dia assassin, pantas geraknya secepat itu. Ya, aku baru sadar juga. Wah, dia mau apa ini? Oke, dia akan membalikkan duri-durinya ini. Sebentar. Oke. Sabar. Masalahnya, seingatku tadi aku punya crimson, guys. Kenapa tiba-tiba... Kok dia lari? Oke, naik. Dia akan keluar dari suatu tempat. Nah, itu dia. Sebentar. Dia akan membalikkan duri-durinya. Aduh,
Aduh. Heal dulu. Oke. Oke. Patternnya sudah mulai sedikit terlihat. Aduh. Dia geraknya tambah cepat. Aduh, malah kena durian di ujung. Oke. Oh, memang ketika apa encounter sih? Bura ini itunya apa? Crimsonnya di plate, guys. Aduh, salah kan. Tadi aku ngeluarin duri-duri setelah ini. Nah. Jadi crimson memang di deplet. Oke. Oke. Duh, dia akan ngeluarin apa? Berguling lagi dia. Wih, pindah, oke. Duh, kena. Heal dulu, oke. Oke, dia akan ngeluarin duri-duri lagi. Patternnya berulang ya. Kita serang dua kali di sini. Nice. Bisa kobo sedikit. Kobo lagi. Aduh, gak kena. Dia akan melempar pedang. Dia akan ngeluarin es gede, oke. Dia akan keluar dari atas, ngeluarin duri-duri. Oke, patternnya aku sudah dapat, guys. Hampir. Final slash. Nice. The Whirlwind Assassin defeat Bura. Oke, itu achievement, guys. Dan kita dapat Crimson Gems beberapa plus apa ini? Tiba-tiba dapat portal. Ada portal muncul. Terus kita dapat merah-merah tadi apa? Aku nggak tahu juga. Dapat senjata baru kah kita? Ya. Ada beberapa tempat yang mungkin butuh senjata ini, guys. Kita dapat kapak. Nice. Ternyata bukan ya, berarti si Bura ini bukan kayak salah satu orang yang bisa membantu Dex. Kayak memang bos aja berarti. It's very thinly spread across this island. Dia mau membantu Dex si gadis Sorrel-nya ini, cuma energinya masih terlalu apa ya, tipis, masih terlalu kecil gitu. Si Flynn ini maksudnya si gadis Sorrel sama ayahnya Flynn ini kenal, terus katanya mengorbankan diri untuk demi Rosantika ini. Apakah Flynn ini anak dewa atau gimana? Oke, ini pedang. Terus kita bisa ganti kapak, cuma ya jelas ya attack speednya sangat-sangat beda dengan pedang. Cuman powernya dia lebih tinggi pasti. Nice sekali. Menuju kemana nih si Flynn? Dia lari sambil membawa apa? Bola kristal. Dex. Ditemani temannya yang dulu dari desa pertama, guys. Apakah Dex bisa disembuhkan dengan ini? Dex. Bisa. Nice.
ya masih perlahan-lahan ya, apa sembuh perlahan-lahan, tapi butuh tiga ini namanya guardian spirit ya, bukan orang ternyata, guardian spirits. Tadi si Bora berarti satu. Oke. Next. Yobal juga kita nggak punya. Ini apa ini? Permen apa-apa nih? Encouragement. Namanya dong encouragement. Aduh, sorry. Bentar, ada satu anu di sini guys. Nah ini dia, ini bisa kita hancurin terus dapetin. Ada orang dong, astaga, Umbra. Kayaknya kita pernah menemu orang semacam ini deh, yang pakai jubah, apa pakai hoodie, maksudnya pakai hoodie gelap ini. Cuma namanya dulu siapa lupa aku. Apakah si Umbra ini juga? Kayaknya bukan deh. Ini gua curi nih. Udah ya, udah gua hancurin ya. Bentar. Sini ada. Gak bisa guys, kita gak bisa naik ke atas. Ini. Siapa namanya ini? Shade. Namanya nama-nama yang menunjukkan kayak bayang-bayang kegelapan gitu deh. Aduh, salah. Kenapa aku jadi pencet atas? Oke, udah nggak ada di sana. Kita akan coba ke kanan ya. Sebelum ngobrol sama kakeknya yang di atas itu, mau coba ke kanan sini. Ada apa ini di sini? Apakah buka map baru? Oh iya, membuka map baru. In the Hollow. Ada tempat baru lagi. Oke. Sebelum kesini, aku mau coba cek upgrade-annya di tempatnya Loretta dulu. Apakah si kapaknya ini ada upgrade-nya? Oh, enggak guys, enggak ada. Memang hanya untuk yang ini aja. Semua general skill-nya gitu, enggak per senjata berarti. Keren sih. Ini belum terlalu butuh. Ini lumayan sih ya, lumayan penting juga ini untuk ngalahin bos ya. Yang ini aku nggak ambil dulu deh. Healing orb plus 1. Healing orb plus 1 atau yang ini deh, yang paling bawah ini. Nanti aku akan ambil. Sedikit lagi sih, 1600. Udah penuh. Yuk, let's go, kita ngobrol aja sama si kakeknya yang ada di sini. Kita pengen tahu tujuan kita selanjutnya kemana. I should be expected from you. Okay. Oh, ayahnya si Flynn namanya Alistair. Years ago, beberapa tahun yang lalu setelah kelahirannya si Flynn, kita melihat end of long war, jadi perangnya itu berakhir. Dimana ayahnya itu ikut di dalamnya. Battle-nya itu, perangnya itu antara, memang udah dari dulu berarti, Rosantica sama melawan The Scourge. Karena dunianya berbeda kan. There is an alternative version of Rosantica always watching and waiting. Oke. Oh lah, Goddess Sorrel itu ibunya. Berarti benar sih, Flynn ini maybe demigod, setengah dewa, atau ayahnya juga dewa. Jadi memang anak dewa. Iya. Or to be Zilok. I will share. Oke. Nah, tujuan kita berarti ke The Hollow yang tadi barusan kita buka itu aksesnya.
Oke, kalau begitu kita memang belum bisa ke kanan ya, karena ke kanannya peta itu karena butuh Dex kemungkinan. Tapi melihat Dex sudah mulai sembuh ini, jadi progres yang bagus untuk ini. Cuma tujuan kita selanjutnya adalah ke sini guys. Sini. Duh, ini kok ketutup lagi. Dan aku bisa ngambil kristal lagi. Tapi cuma sedikit sih. Cuma dikit. Jadi setiap kita keluar terus masuk ke kota lagi itu respawn berarti kristalnya. Bisa jadi lahan farming kalau kalian niat. Cuman kristalnya itu sayangnya cuma sedikit. Nambahnya guys. Jadi kita sekalian lanjutin perjalanan aja. Nextnya kita ke The Hollow. The Hollow itu areanya besarnya ini. Semacam apa underground level gitu. Kalau ngelihat ya dia kayak ada air terjun di bawah. Di bawah tanah terus tempatnya juga gelap. Jangan bilang areanya juga aduh gelap lagi. Aduh. Damage-nya gede sih. Damage-nya gede tapi attack speed-nya lambat sekali. Aduh, kena. Lulu, dia naik. Bentar. Oksigen. Oke. Aduh. Aku belum explore di bagian sini. Oke. Oksigen. Saatnya mencari oksigen. Aku juga belum explore di sini. Oh, kayaknya sini enggak ada apa-apa sih. Nah, tiba-tiba aja airnya naik. Apa water levelnya? Mana aku tahu dia akan kayak gitu. Nice. Nggak bisa naik ke situ ya, karena nggak ada tempat memanjat. Nah, mungkin dari sini. Satu pintu terbuka. Oke, itu di mana ya? Kok bisa ada di situ ya? Sebelah kiri kita ini, guys. Tapi cara kesananya gimana? Nggak ngerti ya. Oh, mungkin ketika nanti water levelnya dinaikin lagi. Ah, ini dia. Tadi kita nggak bisa kesini karena water levelnya masih terlalu rendah. Alright. Sebentar. Oke. Nah, yang di situ masih belum bisa ya karena terlalu rendah water levelnya. Jadi kita harus lanjutin perjalanan dulu mungkin. Nih, ini naik dulu. Kita mau ke atas kanan ini juga bisa sih kalau yang ini. Aduh. Nah, dia sudah naik lagi. Which? Nah, kita coba dia ngeluarin serangan jarak jauhnya. Dia akan apa? Serangannya kan lama tuh. Kita pindah ke belakang. Nah, ini dia baru kita bisa pindah ke baru kita bisa lanjutin ke sini. Untuk buka yang kanan. Nah. Cuma jangan lupa tadi kita masih punya sesuatu untuk dieksplor di bagian kiri sini, guys. Heal dulu. Udah hampir habis tadi. Nah, itu dia. Terus kita akan cari oksigen di sebelah sini. Tadi ada jalan sih. Cuma nggak ada apa-apa lagi di atas kayaknya. Atau nanti kalau water levelnya naik lagi, kita coba ke situ lagi. Untuk sekarang tapi belum ada. Sebentar. Aku akan coba cek. Yep, nggak kelihatan di situ. Yaudah, yuk kita turun aja ke jalan yang
barusan terbuka ini. Kayaknya udah habis sih, nggak ada ningkatin water level lagi. Ini kayaknya firasatku butuh kapak untuk ngalahin yang ini. Dia kayak punya armor gitu loh goblinnya. Itu harus dihancurin dulu, kalau enggak mungkin enggak bisa dikalahin pakai pedang. Alright. Sabar. Nice. Waduh. Aduh. Bentar. Poin dulu dua-duanya. Oke, okay, nice. Diap. Waduh. Aku masih belum paham timingnya sih itu sih. Timingnya si kepitingnya. Nice. Kalau goblinnya sih nggak masalah ya. Kepitingnya ini aku timingnya masih agak-agak berantakan. Kayak dulu. Tuh, nggak bisa dibekuin guys. Jadi memang harus kita serang pakai kapak dulu. Malah jatuh dia kan. Kenapa dia klip-klip gini? Dia lebih kuat kayaknya sih. Dan hadiahnya juga lebih banyak. Alright, kita pelan-pelan aja. Kaget aku. Oke. Bentar. Switch. Aduh, aku mau lompat gak bisa. Teku dulu kamu. Ini butuh. Kapak. Oh, kapaknya itu bisa bikin stun juga ternyata. Aduh, life essence ku. Gak ambil dong. Sial, itu gak keambil life essence ku. Aduh. Ambil oksigen dulu. Kok timingnya berantakan banget dah ini. Di level ini. Oke. Sabar. Bisa sih kita lewat atas. Ambil dulu. Di sini akan ketemu ikan. Aduh, kenapa kena ya? Kita ke atas dulu. Jangan lupa ambil ini dulu. Terus kita kalahin si ikannya ini. Untung oksigennya refill terus. Ke atas. Gak bisa. Gak cukup waktunya buat ngalahin si ikannya barusan. Nah, ini masih bisa tuh. Oksigen. Nah, nice. Gak keambil semua. Life essence, okay, kita ambil. Next. Oke, oksigen kita ambil. Udah habis kayaknya. Mantap. Wah, gak dikasih area untuk ambil nafas dong di dalam sana. Mantap. Oke, kalau dia udah kena stun, enak sih kalau pakai kapak tuh. Karena dia juga bisa keep. Dia kena stun. Ayo, serang aku.
Nah. Nice, tangganya akan turun harusnya. Oke, kita akan naik. Ambil dulu Crimson. Oh ya, nggak bisa, lupa. Lupa, jangan lupa. Nah, ini dia. Life Essence ini penting nih, jangan lupa. Tidak ada fake wall di sini ya. Nice. Dia kena jebakanku. Ke atas belum bisa. Aduh. Oke. Ah, batu itu akan naik. Bentar, kalau batunya naik terus. Oh, kita nggak bisa ke kiri lagi. Waduh. Timingnya, melee-nya si kepiting ini aku masih susah, guys. Masih susah. Belum bisa ke situ. Jadi aku harus turun sih kemungkinan. Ada relik. Ah, oh, itu dia relik yang ku cari. Oke, aku harus cari dua kayak beginian berarti. Bukan yang ini. Yang kotak, kristal yang kotak. Kristal yang kotak ada di mana ya? Wih, sebentar, itu kembali ke depan. Aduh, kena malah. Sabar. Kristal yang kotak ada di mana? Oke, mungkin aku harus serang ini dulu biar water levelnya naik lagi. Jadi aku bisa explore lebih jauh lagi mungkin. Ntar sebelum ke situ ya, masih banyak. Masalahnya itu dia satu di situ. Satu lagi di mana? Aku butuh dua, guys. Wah, gawat ini. Duh, malah buntu lagi. Sebentar, satu lagi ada di sebelah, mungkin sebelah kanan sini. Anu, apa? Nah, ini dia. Oksigen, maksudku. Nah, dapat. Sekarang kita tinggal ke bawah untuk ambil reliknya di bawah sini, guys. Wih, nice. Masih ada beberapa relik yang masih bolong ya, aku nggak ngerti ada di mana soalnya. Coba deh nanti kalau suatu saat ada waktu luang aku akan ulangi beberapa level yang kira-kira punya relik ya. Meskipun aku nggak tahu yang mana, tapi ya minimal ada penandanya di bagian apa mapnya ini tuh ada tandanya yang belum dapat relik kayak gini nih sebelah kanan bawah. Kayak gitu. Terus di beberapa tempat di sini aku juga bukan yang ini nggak sih, nggak mungkin sih. Ini mungkin kayak bukan. Mungkin ini kayaknya juga enggak. Ini udah kayak gitu-gitu, guys. Aku akan masuk ke Sanctia dulu. Cek upgrade. Ini Loretta ya. Bentar. Oke. 2000 nih. Kita bisa beli yang mana nih? Mungkin ini ya. Mau ini deh. Nah, next-nya mungkin aku akan beli ini. Healing Orb plus 1. Tapi nanti di next episode mungkin nanti kalau udah ada Crimson Gems-nya juga. Jadi untuk episode Flint Son of Crimson kali ini sampai di sini dulu. Thank you banget buat yang udah nonton, guys. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tinggalin like, share video ini dan subscribe ke channel ini kalau kalian suka. Kalau kalian nggak suka boleh di dislike aja. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye, guys.